Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi ya kita. Satu lagi ya, paket yang saya terima. Ini sih sudah diterimanya dari hari Rabu ya. Ini Jumat. Berarti sekitar 2 hari yang lalu ya. Saya pesen di hari Senin ya. Selasa dia di jalan. Ya Senin dia packing, dijemput oleh kurir. Terus malamnya dia jalan, Selasa masih di jalan. Rabu pagi udah nyampe di rumah ya, diantarkan kurir. Ini saya langsung belanja di distributor resminya ya. Yo yo yo, kabur dia. Yo. Baca nggak? Pokoknya gitulah ya. Ini dari distributor Logitech ya. Salah satu dia aksesoris untuk komputer ya, laptop ya. Aksesoris atau apa ya? Gitulah pokoknya. Dan ini udah produk yang keberapa ya? Saya itu kalau udah ketemu di satu produk, walaupun orang bilang bukan yang paling bagus atau gimana, tapi kalau udah cocok sama saya, tetap saya beli yang itu. Makanya saya pertama kali dulu ngumpulin apa namanya hand tool ya, udah kepilih yang hijau. Saya harus seragam terus yang hijau terus sampai selesai. Kecuali ada yang case tertentu ya, kayak Inco juga saya punya beberapa ya, atau American Tool, tapi itu yang saya pilih gitu ya. Jadi ya itulah pokoknya. Kalau teman-teman penasaran, itu langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah gunting sedikit. Ini sebenarnya Logitech Official Store ya, teman-teman. Kalau kebacaan susah banget nih ininya. Apa? Fokusnya ya. Mungkin karena terlalu terang ya. Langsung saja kita buka. Ini begini. Ya, gunting di sini aja nih. Ya. Ke tangan juga bisa ya dirobek. Malah guntingnya enggak lewat licin. Nah, ini dia nih dari Logitech Official Store. Wah, bagus nih packingnya. Ini saya belinya kalau nggak salah di harga berapa ya? Nggak mahal ya teman-teman, 60 ribuan ya. Ini udah pernah saya pakai sekitar dulu pernah sekitar 8 atau 11 tahun gitu ya. Dengan tipikal B100 ya Logitech, dan yang pasti pakai kabel ya teman-teman, ingat pakai kabel. Karena saya nggak tahu ya, sama kayak sekarang musimnya TWS ya, saya nggak pakai yang TWS loh, saya pakai yang Samsung lama yang pakai kabel putih itu yang bawaan dari HP gitu loh. Nggak tahu ya teman-teman, karena ngerasa enak aja gitu loh, nggak ada delay kali ya jadinya. Walaupun kayak udah ketinggalan tapi enak gitu loh, enak di tangan gini kan. Terus kalau wireless kadang-kadang mikirin baterainya ya, tiba-tiba kita lagi pakai baterainya habis, terus pokoknya ribet lah. Kalau ini mah sudah nggak dilepas lagi dari laptopnya ya, dicolok terus gitu loh. Jadi begitu laptopnya hidup, dia hidup gitu ya. Ini kita langsung kotaknya, di atasnya ada semacam barcode ya, menandakan keaslian, karena kita selalu beli di distributor resmi ya. Ini kalau tipenya ya B100 full size corded mouse dengan merek Logitech. Di sebelah kirinya ada tipenya ya B100, sebelah kanannya ada gambar mouse-nya dari samping, dan di sini ada ininya ya, alamat-alamatnya ya. Asia Pasifik, Singapura, Australia. Garansi 3 tahun ya teman-teman. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang
mau klaim kemana kita nggak tahu, karena kita pakainya sih rata-rata ya di atas 5 tahun lah, dan di belakang ada kayak no hassle, new, no software setup, oh, tidak perlu pakai software ya, smooth cursor control, smooth design for left or right hand use, compatibility with Windows 10 or later, Windows 8, Windows 7, Mac OS 10.5 or later, Chrome OS, ya pokoknya begitulah. What is in the box? Hanya ini ya, apa, mouse sama apa nih, kitab-kitabnya kali ya. Swiss Technology Company, established in 1981. Pokoknya gitulah. Masih segel ya teman-teman nih, segelnya nih asli. Aduh. Ini apa ya kameranya ya? Kenapa buram? Ini enggak? Iya kan, kameranya yang buremnya tadi. Ini tadi bener nggak? Tuh kan bisa kan kebaca Logitech Official Store ya, Jakarta Pusat. Penerima Alexander. Oh, ternyata lensanya kotor ya. Ya karena sering nggak di rumah sih. Oh, ini saya mau ambil ini. Kita pakai Inco. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget nih kalau masih segelan ya. Ya. Ini teman-teman, di dalamnya isinya satu buah mouse yang besar ya. Sesuai dengan tangan lah. Pokoknya enak lah, makanya saya beli lagi ya. Saya paling nggak suka tuh yang kecil-kecil atau yang wireless ya. Nah, ini buku. Ya, kitab-kitab apalah gitu ya. Ada bahasa Indonesianya loh. Ini kotaknya. Lumayan. Kita coba buka. Nih. Ini teman-teman, Logitech. Wah, enak banget nih. Tadinya saya cari yang apa ya? Yang silent ya, tapi belum pernah nemu ya di merek ini. Mungkin sayanya aja yang nggak nemu kali ya. Mungkin sebenarnya ada, tapi saya nggak nemu gitu ya. Oke, kita ukur kali ya. Isi dengan panjang sekitar 12 cm ya, dan lebar 6 cm. Pokoknya pas banget di tangan saya gitu ya. Dan yang paling saya suka ini, nggak ada delay-nya nih kalau pakai ini. Tapi dia belum yang silent ya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk unboxing kita pada hari ini. Menara azan ya, kita salat dulu. Dan sekalian kita tutup ya. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di unboxing kita yang berikutnya.